kita cobain cuang lidahnya. Cuang lidah favorit saya. Dimsumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan produk dari Dimsum Sanum. Jadi kita mau review produk-produk yang ada di sini, yang ada di depan saya. Ini macam-macam produknya ya guys ya. Ini kedainya Dimsum Sanum, tapi bukan hanya dimsum saja yang dijual. Di depan saya ini sudah ada basreng ya, basreng rujak dan juga basreng kering. Kemudian di sini ada dimsum kuahnya guys, dan di sini ada mie spicy dan juga ada mie pedas. Nah, sekarang kita langsung cobain aja guys. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini, jangan lupa tonton terus, dan jangan lupa juga. Oke, dan ini saya mau cobain mie spicy dulu, dan ini tuh ada kuahnya secara terpisah ya guys ya. Dan kuahnya ini benar-benar enak banget, saya udah cobain. Dan toppingnya juga komplit, ada 2 telur dan juga ada 2 bakso ikan. Dan yang pertama di sini kita mau cobain dulu dan kita review. Di sini ada mie dengan topping telur dan juga ada bakso ikannya guys. Widih, mantap banget kan. Dan sekarang kita mau cobain. Kemudian sudah saya campurkan. Sekarang kita mau cobain aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayaknya enak banget ya guys ya. Ini sausnya enak banget guys. Sekarang kita cobain yang ini ada telurnya. Kita makan telurnya dulu. Dan untuk mie spicy ini ternyata enak, dan sausnya juga ini serasa saus bolognese gitu ya guys ya, kayak saus spaghetti. Enak deh pokoknya. Lanjut lagi, ini ada mie pedas dengan topping pangsit kecil-kecil, dan juga di sini ada dimsumnya juga ya, ada dimsum 2. Nah ini sepertinya merah merona pedas gitu. Kita cobain. Ini pedas banget ya guys ya. Sekarang kita cobain dimsumnya. Enak. Enak banget. Lanjut lagi, kita mau cobain dimsum kuahnya. Di sini dimsumnya lumayan banyak ya. Oke lanjut, kita cobain, ini ada dimsum kuahnya guys. Widih, mantap banget guys. Great, coba ini. Ini dimsum ini ada batagor kering, ada dimsum, kemudian di sini ada cuangki lidah. Widih, mantap banget. Di sini terpisah dan juga sambal terpisah ya guys ya. Jadi kalau seandainya nanti kuahnya disatuin, nanti pas waktu take away takutnya benar. Jadi kalian yang kalau mau datang langsung mampir saja di Dimsum Sanum, lokasinya samping PP Urban Town. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, ini mantep. Ini saya dikirim masih hangat-hangat ya guys ya, kuahnya. Kita cobain cuang lidahnya. Cuang lidah favorit saya. Enak guys. Ini mantap banget. Ini satu porsi bikin kenyang ya guys ya. Kemudian lanjut lagi, ini ada basreng kering dan juga basreng dengan bumbu rujak guys. Lanjut lagi ringkus guys. Ini favorit saya juga. Ini ada basreng, bumbu rujak dan juga bumbu kering. Sekarang kita cobain langsung. Kayaknya enak banget. Yang pertama kita cobain untuk yang basreng keringnya.
Ini ada aroma daun jeruknya juga, guys. Mantap nih. Ini enak banget. Bakso bumbunya itu benar-benar mendok banget dan aroma daun jeruknya itu terasa. Bumbu rujak. Kalau bahas yang bumbu rujak ini karena disiram dengan bumbu rujak, jadi teksturnya lebih lembek dari basreng yang tadi ya guys ya. Ya ini udah digoreng dulu, jadi kemudian tambah lagi dengan bumbu rujak dengan teksturnya yang masih lembek. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian wajib mampir. Ini enak banget. Wajib mampir di Dim Sum Sanum. Kita mau lanjut lagi mau makan ya. Ini benar-benar jajanannya itu enak banget. Kemudian dan untuk masalah rasa ini benar-benar enak, apalagi tadi mie pedasnya itu benar-benar banget. Duh, kalian wajib cobain deh. Ini saya masih cobain lagi dimsumnya. Makasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys.